Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu pendedahan mengejutkan Era Fazira, Redo bertemu jodoh usia 60 tahun. Selebriti jelita Era Fazira, Redo anda ditakdirkan kembali bertemu jodoh pada usia 60 tahun. Era berkata dia tidak pernah merancang mahu menyekat kehadiran jodoh kerana ia adalah takdir Allah. Justeru pengacara program Nasi Lemak Kopi O di TV9 itu terima apapun ketentuan daripadanya termasuk soal jodoh. Saya serahkan semuanya kepada Allah, kalau ditakdirkan dan diizinkan bertemu jodoh pada usia 60 tahun pun saya terima. Tapi setakat ini saya tak mencari, kalau ada adalah saya tak berani nak cakap, takut nanti tiba-tiba Allah bolak-balik hati, saya pula yang sibuk nak cari jodoh, kata Era yang ditemui pada majlis rumah terbuka Terlajak Raya anjurannya bersama jurusolek Dek Syah di restoran Putri Sungai Pencala semalam. Era yang sudah 10 tahun menggalas tanggungjawab sebagai ibu tunggal berkata soal mencari pasangan hidup kini bukan lagi menjadi keutamaan, katanya dia kini bahagia dengan kehidupan solo. Meskipun tanpa kehadiran pasangan, malah tidak pernah langsung merasakan kekurangan. Saya bahagia dengan kehidupan sekarang, malah tak pernah rasa ada kekurangan di mana-mana. Bagi saya, bahagia dan tenang itu hak semestinya perlu ada. Pasangan, kalau hidup solo boleh berikan ketenangan, kenapa tidak? Saya nak nikmati sahaja hidup ini, sama ada berpasangan atau tidak, kalau ada, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada pun, saya okey dan gembira. Sebab tak perlu gaduh-gaduh. Dulu kita fikir kalau lambat kawin umur berapa, nak ada anak, nanti usia sudah lanjut masih ada anak kecil semuanya difikirkan. Tapi sekarang saya serahkan kepada takdir, go with the flow, saya nak hidup tenang-tenang sahaja, katanya. Bagaimanapun Era berkata dia tidak pernah menutup pintu hati untuk mengenali mana-mana lelaki, sebaliknya mengakui ada berkawan adalah kenal-kenal tapi mengenali tak semestinya bersatu, doakan yang terbaik sahaja, katanya. Terdahulu, Era pernah mendirikan rumah tangga dengan Engku Imran, Engku Zainal Abidin pada 25 Oktober 2007, namun bercerai pada Februari 2014. Menelusuri perkawinan itu, mereka dikaruniakan cahaya mata perempuan, yaitu Engku Alisha, Engku Imran. Itu sejenfo hari ini, sekian dan terima kasih.